Hai semuanya. Hai semuanya. Kali ini videonya sangat amat special. Finally, billions of comment why you not show your mertua home. Now we will show you our mertua home. Banyak our mertua home. Banyak banget yang request bikinin home tour dong kak katanya. Ya udah, akhirnya kali ini kami mau nunjukin rumah kami yang ada di India ya. Kami mau turun dulu ke bawah, mulai dari bawah dulu, rumah kami di pinggir jalan, terus nanti ke atas di rooftop. Yuk turun dulu. Ayo. Ini sudah di jalan, teman-teman. Suami di sana ngapain? Ini jalan ya. Sebelahnya ini salon. Terus ini gate kami. Nah, ini gate kami. Yang di sebelah kanan itu juga masih punya kami untuk les anak-anak sekolah ya. Sekarang langsung saja masuk. Ayo. Di sini garasi motor ya, punya suami, punya papa. Ini pintu tembusan tempat les yang tadi. Terus ini ruangan nenek lagi nonton TV. Di sebelah sana juga ada balkon. Di sini kamar mandi. Terus di sebelah sini ini itu dapurnya nenek ya, nggak pernah dipakai. Sekarang naik. Nah, ini rumah kami. Jadi diibaratkan itu bentuk kipas. Open. Tarang. Nah, ini saya berdiri di pintu. Jadi ini ruang tamu, kamar kami, kamarnya mami papa. Yang sebelah kiri ini adalah kitchen, dapur. Nah, sekarang ke ruang tamu dulu. Dari kanan dulu. Ini ruang tamu. Nah. This room everyone know. Ya. Kalian semua udah tahu ya, ini ruang tamu di mana kami makan bersama, di mana kami menghabiskan waktu bersama keluarga bersama, terus kalau ada tamu juga duduk di sini ya. Ini singgasananya papa, ini tempat favoritnya papa. Ini memang disediakan selimut untuk papa kalau pulang kerja itu nonton TV, takut kedinginan, jadi selimutnya emang dibiarin di sini. Nah, TV-nya itu di sebelah sini. Ini TV-nya, teman-teman. Sudah segini doang, cuman seuprit. Sekarang lanjut ke kamar kami. And what is this? You not tell? Ini ini tuh barusan ada tamu, teman-teman. Jadi ada makanan ringan. Ada biskuit, coklat biskuit. Terus ini ada mung dal. Ini kacang ijo yang udah dikupas kemudian disangrai. Terus yang ini ada almond sama kismis. Jadi kalau di sini itu pasti ada beginian, namkin, dry fruits sama sweet. Nah, ini sweet ini. Nah, ini manisan semua. Ini apa? Kajura. Pokoknya macam-macam sweet gitu, teman-teman. Ini juga sweet dari Haldiram. Nah, pini. Namanya pini, atasnya itu ada almondnya gitu. Oke, sekarang yuk ke kamar kami. Tarang. Jadi ini kamar kami berdua ya. Di sini tempat saya edit video untuk YouTube ya. This one laptop and my old screen, old computer screen. Iya, ini punya suami, saya pakai ya. Terus ini laptopnya saya karena suami udah nggak pakai ini lagi, jadi saya pakai. Ini tempat tidur. Nah, karena suami kerjanya masih di rumah, kerja online, dia tuh pakai ini, meja kecil.
gini teman-teman, ya. Dia kerjanya tuh di sini. Sama ini laptop, laptopnya ini. Makanya itu screennya saya pakai karena dia nggak pakai screen di sini, begitu teman-teman. Ini hasil embroidery tangan saya teman-teman. Karena suami suka superhero, jadi saya bikinkan ini. Ini handmade. Terus yang ini nggak saya tunjukin ya, karena apa, ini tuh toilet. Ini toilet kecil khusus untuk toilet, sama ada satu wastafel. Kemudian yang sebelah sini, ini tuh pintu balkon. Ah. Nah, ini tembusan jalan tadi. Tadi saya berdiri di jalan sini. Oke, yuk lanjut ke kamarnya Mami. Ayo ke kamarnya Mami Papa. Mami lagi tiduran. Mami lagi tiduran. Begini aja ini tempat tidurnya. Ada almari, terus ini ada mesin. Kenapa mesinnya di kamar tidur? Banyak sekali yang nanya teman-teman. Itu mesin cuci kok di tempat tidur, apakah salah lihat? Enggak, memang benar ya. Teman-teman enggak salah lihat. Ini mesin di tempat tidur karena di sini ini toilet. Jadi mandi. Di sini untuk mandi, toilet, wastafel. Karena ini kecil, takut mesinnya basah, jadi ditaruh di sini. Nah, selangnya langsung ke kamar mandi. Terus ini balkon juga. Nah, ini balkon untuk jemur baju teman-teman. Karena musim dingin, jemuran gak kering-kering. Tadi juga cucian baju numpuk sekali seperti ini. Nah, ini yang kemarin saya bilang, ini pembangunan apartemen belum selesai. Tingkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, masih 4. Saya kurang tahu ini mau di tingkat berapa. Because of this in our video. Yeah. Makanya bising banget tiap kali bikin video karena di sini itu memang ada pembangunan ya teman-teman. And show park is backside park. Ya, yeah. Ini taman kecil gitu. For kids. Ya, untuk anak-anak, untuk apa, untuk jemur baju. Ini pekerja-pekerja yang di sini ini kan mereka tidurnya di sini, jadi jemur bajunya di sini gitu. Udah gitu aja teman-teman, imut mungil ya. And here we have little plants. Ya. Ini melati yang mau mati, yang kapan hari saya nanya ke teman-teman itu, yang sebagian ini udah saya potong. Terus kemudian ini mulai tumbuh daun baru, ini kecil-kecil ini. Ya, saya siram pakai penyedap rasa itu apa teman-teman? Micin apa itu? Saran dari teman-teman juga sih, udah saya ini lakuin. Terima kasih loh ya sarannya. Terus sekarang ke dapur, kitchen. Hey, Mami. Ciluk, bah. Ini foto-foto priceless moment. Momen ini sister waktu wisuda, ini waktu kondangan, ini waktu di rumahnya buah itu apa? Your birthday. Ya, ini ulang tahun saya. Yuk. Nah, sekarang ini lemari kecil tempat microwave sama fryer ya, terus barang pecah belah dan sebagainya. Sekarang masuk ke dapur. Teman-teman semua pasti udah tahu ini dapur, ini studio saya. This everyone know. Ya. Setiap kali masak itu saya di sini ya. Ya, ini dapurnya sekecil ini. Ini lemari, ini tuh tempat bumbu-bumbu sama minyak dan sebagainya. Yang ini tempat mangkok atau tempat memasak, panci-panci gitu. Terus yang di sini ada makanan, stok-stok makanan gitu, kayak mie, sup dan lain-lainnya ya. Terus ya beginilah, ini rak piring kecil. Terus di sini ada filter air. Ini udah gitu doang. Ini lemari es ya.
segini. Udah ya, sekecil gini, imut dapurnya. Nggak bisa dieksplor kemana-mana karena memang rumah kami itu bentuk apartemen, jadi ya memang sepetak-sepetak gitu doang. Nah, sekarang yuk lanjut ke rooftop. Nah, sekarang ke rooftop. Ini tempat nyalain air, teman-teman. Jadi kalau nyalain air itu belnya di sini. Kalau tangkinya udah penuh, ini tuh bunyi otomatis. Nah, rooftop. We don't have home like this. Ya, jadi di sini itu rumahnya ya seperti ini. Nggak ada genting-gentingnya kayak di Indo gitu, piramid-piramid itu nggak ada. Semua datar kayak gini. Ini tanaman, bunga-bunga semua. All homes like this. Ya, semua rumah seperti ini. Ini ada satelit parabola bilangnya dulu. Nah, tembus ke ini taman depan rumah. Tuh mereka uncle-uncle pada nyari apa namanya? Panas. Oh, rame banget. Udah. Beginilah rooftop kami. Tuh ada tangki air. Nah, tadi yang di balkonnya Mami, yang jemuran tadi tembusnya di sini, teman-teman. Apartemen yang tadi yang masih dibangun. Sudah. Enjoy. Ini lidah buaya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah video home tour kami. Ya, memang rumahnya kecil. Ya, karena bentuknya apartemen ya, teman-teman. Nggak segede rumah-rumah syarukan gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton vlognya home tour hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Matur nuwun, terima kasih. Bye-bye.